apa kabar? Semoga sehat beta tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap semangat. Nah, sehat beta, saat ini saya sedang berada di tepi barat ya, jalan Kudus Tomo sahabat. Tepatnya di Desa Piji, Kecamatan Dayak, Kabupaten Kudus. Dan saat ini saya sedang berada di depan Distro Javas sahabat. Javas Distro ini merupakan diklaim sebagai distro pertama di Kudus sahabat. Pasti sahabat penasaran di dalamnya itu ada apa aja. Kita lihat bersama-sama sahabat. Soal temenin saya ya, kita masuk ke dalam. Let's go! Nah sahabat, saat ini saya sedang berada di dalam ya. Di dalam Javas Distro sahabat, kita lihat saat ini berada di antara pakaian-pakaian yang terlihat sangat-sangat modis sahabat. Pasti kita pastikan penasaran sahabat. Kita lihat dari dekat sahabat ya. Ada apa aja kira-kira ini, soalnya lantai 2, ntar kita naik ke lantai 2 juga. Jangan kemana-mana, selalu temani saya sahabat. Seperti ini ada tas ya, dengan berbagai merek. Nah, di sana itu ada calon pembeli sahabat ya. Masuk. Nah, ini ada calon pembeli. Rosop ya sahabat ya. Ini ada berbagai warna juga. Denim ya, blue denim. Berbagai warna ini kaosnya, kaos. Seven T4 ya. Ini prosop ya sahabat ya. Kasop belum prosop. Kerahnya semua. Ini ada kerahnya, kalau ini kaos kerah. Berbagai macam tas, ada tas pinggang, tas lembang, tas sopurnya banyak memang koleksinya. Ini ada lagi calon pembeli. Celana panjang. Celana panjang ya. Bahan kain chinos 24. Ya ini jean bahannya. Ya, celana pendek mereknya 74 ini. Dapat
ada. Ada mereknya macam-macam ya, ada 74. Javas Distro ini sebagai apa mas, sama yang di sini? Sebagai kepala toko mas. Mas di sini sendiri Distro Javas ini menyediakan apa aja sih mas? Menyediakan kaos, seperti kaos sama kemeja, celana, sandal, ya macam-macam mas. Ada berapa brand mas yang di sini, yang dijual di sini? Ada 12 brand mas. Antara lain sebutin beberapa mas. Ya seperti brand dari Bandung, merek 74, Prosop, terus Warning, Magma, MW, Fogat, dan sebagainya mas. Ini mas, keunggulan brand-brand itu yang dijual di sini tuh gimana sih mas? Menurut sampean? Ya, keunggulannya sini bahannya tuh berkualitas mas dan nyaman dipakai terus. Ya, kalau dari segi desainnya gimana? Terus, segi desainnya ya elegan mas. Ya. Untuk peminatnya sendiri orang mana aja sih mas? Yang peminatnya ya dari Kudus, ada dari Demak, sekitaran Kartesian Pak. Oh, Kartesian Pati ya? Iya. Oh, oke. Okay. Mas, ini dari brand-brand tersebut saat ini yang paling diminati itu brand yang mana, Mas? Paling diminati sekarang brand 74, Prosop, dan sebagainya sih, Mas, masih ada. Oh, intinya hampir semua diminati ya? Iya, diminati, Mas. Mas, ini ada media sosialnya enggak? Pemasaran selain di toko sini, ada yang lewat online juga? Ada mas, dari Instagram mas. Instagramnya apa mas? Javas Distro _ katalog. Kunjungi ya bro. Oke. Bagi kalian yang ingin tampil keren dan modis, silahkan kunjungi toko store kami di Jalan Sunan Muria kilometer 10 Biji Dawe Kudus. Nah, sobat, terima kasih liputan saya di Javas Distro ya sobat. Semoga bermanfaat dan bisa memberi inspirasi sekaligus menjadi referensi bagi sobat semua ya sobat. Di sini ada 12 brand merek yang terkenal sahabat dan diklaim bahannya sangat bagus, nyaman dan modis sahabat. Bila sahabat suka dengan video ini bisa di like, share dan tentunya komen sahabat ya. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan tombolnya ya sahabat. Dan selalu nantikan saya di berita-berita kami selanjutnya karena kami Beta akan selalu memberi informasi yang unik, menarik dan tentunya inspiratif bagi sahabat semua. Sampai jumpa sahabat.